Jadi kami dari Satuan Reserse Narkoba, tim Osnal, melakukan penangkapan atas nama inisial AS, yaitu di Desa Tanjung, 13 Kota Kampar. Kami mendapatkan informasi bahwasanya ada peredaran narkoba di daerah tersebut dan kami melakukan penangkapan. Pada saat melakukan penangkapan, untuk saudara AS sempat melarikan diri dan membuang barang bukti di dekat penangkapan pada saat itu. Midun yang di apa? Pendalian. Di pendalian. Iya, Rohul. Iya, Bang. Kenapa kau belanja sama Midun? Kemarin ada aku bawa uang kemal, Bang. Hah? Uang kemal aku bawa 3.500. 3.500. Di rumah masih ada? Enggak ada lagi. Oke, selain yang dalam. Nih, berapa nih? 4. 4. 4 apa? 4 paket. Ya, Pak Kadus ya. 4 paket ya. 4 paket ya. Selain yang dalam tas ini, di dalam apa lagi? Hah? Jujur aja lah. Dalam apa? Bang, tadi lah. Di dalam apa? Kemudian tadi. Hah? Dalam jujur mainan ya? Apa? Jujur aja lah. Mainan kunci. Berapa banyak? Berapa banyak? Tahu, Bang. Hah? Eh, hey, kamu belah ini, coba kebuka. Coba itu. Ya. Iya. Nah, berapa itu? Berapa paket itu? Buka lu, buka. Kau bilang. Ah, berapa paket? 2 paket, Bang. 2 paket. Coba buka, buka. Paket besar. Besar. Nanti kita... Di rumah masih ada lagi? Enggak ada, Bang. Ah, ini kaca apa? Pirek, Bang. Kaca pirek. Di rumah masih ada? Didapat di dalam tas yang dibawanya itu 4 paket dan yang dibuang 2 paket dan jumlah barang bukti yaitu 6 paket. Yang lain kan ada juga kepintip sama dia. Dia mengaku semudah habis dia sekarang, cepat habis dia. Nah, apalagi yang kepintip sama dia? Ada dia. Kau jumpa si Azmi jam berapa? Malam. Kau nimbang itu di mana? Langsung kau timbang. Kita melakukan pengembangan yaitu inisial MS yaitu di Rokan 4 Koto yaitu di Kabupaten Rohul. Kita melakukan pengamanan tersangka di rumahnya. Ngapa? Gara-gara Asmi kena. Berapa banyak sabu yang kau turunkan sama Asmi? Seperlapan yang kau turunkan. Seperlapan tuh berapa tuh beratnya tuh? 2 kantong setengah. 2 kantong setengah. Yo. Berapa dananya itu? 11 juta. Yo. 11 juta tuh kayak apa sistemnya? Transfer. Untuk BB tidak didapatkan sama saudara MD yaitu, tetapi dari bukti percakapan WA dan yang lainnya mengarah kepada pembelian barang yang sudah dipesan. Cuma itu, Pak. Ya, aku dikasih sama kau. Cuma itu, Pak. Ya. Kau dengar. Nanti kau ke dalam kau nanti. Eh, aku siapa namanya? Siapa namanya? Iin, Pak. Iin. Ya, berapa tadi dikasih sama kau? Siapa? Banyak. Cuma itu, Pak. Berapa banyak? Saya baru bangun tidur, Pak. Pengembangan di Rokan 4 Koto, Kabupaten Rohul, itu ada saat pengembangan kita mengamankan 2 orang tersangka dan kita proses lebih lanjut. Pasal 112 dan 114. Minimal 5 tahun.